Oke, teman-teman, alhamdulillah ini kita edisi testing Power Mini stereo dengan suplai 12 volt dan plus dengan MP3 player Bluetooth. Ya, alhamdulillah ini kita kemarin ready ya untuk beberapa power dan alhamdulillah ini siap kirim. Ada yang order ya, dulur. Teman kita atau dulur kita di Kota Batu ini edisi testing ya, karena baru rakit belum sempat kita coba ya. Wis pokoknya sebelum kita kirim tentu kita coba semua ya, kalau untuk power ataupun miniatur full set itu tentunya kita tes atau kita cek sound lah istilahnya gitu. Oke, jadi untuk pesanan teman kita atau dulur kita ini Mas Arga di Kota Batu, dan untuk pesanannya apa saja Mas? Nah, ini untuk pesanan 1 unit power plus dengan MP3 player, terus dengan kelengkapannya ya dulur. Kelengkapan kabel AUX, kabel laki ini lor, kabel laki, serta sudah bonus remote juga plus baterai. Jadi efisien dari power ini cukup lumayan bagus sekali ya, dengan suplai 12 volt pakai adaptor atau pakai aki sudah mumpuni ya dulur. Siki juga oprek power omaan lur, 5 ampere CT32. Ini mau tambah driver satu lagi ya, driver OCL 150. Jadi nanti satu driver pakai 400 watt, satu driver pakai 150 ya. Pakai OCL lur, nambah satu driver. Insya Allah cukup. Dan ini untuk beberapa power ya, yang kemarin tanya Mas apakah ada power mini stereo, power mini amplifier ya, ini lur barangnya ready beberapa. Nah, ini lur. Memang sengaja saya taruh sini karena kalau ada yang order itu nyoba-nyoba atau milih-milih bisa enak ya. Oke, jangan lupa like dan subscribe buat channel YouTube Malang Sound Miniatur. Ini lur, untuk produk katalog kami bisa dicek di Instagram Malang Sound Miniatur juga ya. Monggo di follow untuk melihat updatean dari Malang Sound Miniatur. Ini power 15 watt kali 2 yang TDA 100 watt ada. Ini lur, yang Galaxy Turbo Bass dan Galaxy IC. Band powernya ada pendorongnya ya. Suaranya agak lebih dapat ya, agak bulat dan bassnya lebih mantul ya, pakai aksesoris atau komponen ini mantap. Yang power stereo 5 volt 12 volt juga ada di monggo, kalau misalkan mau order bisa langsung WA di bawah ini lur. Nah, di bawah ya. Oke lur, jadi untuk mekanisme player full dengan MP3 dan sudah dikontrol dengan AUX juga bisa, USB, terus pakai memori seperti saya ini juga bisa, pakai Bluetooth tentunya ya, yang sering kali teman-teman cari. Saya suplai 3 ampere 12 volt tidak masalah, 5 ampere juga jauh lebih bagus ya, terserah teman-teman mau disuplai berapa, yang penting tidak melebihi 12 volt ya. Tapi lebih juga enggak apa-apa karena rakitan saya sudah saya lengkapi dengan IC regulator, jadi kemungkinan disuplai 12 volt ke atas masih aman ya dulu.
keunggulan power stereo ya, ini channel A dan ini channel B. Mantul lur, karena memang untuk power stereo seperti ini itu kita bisa menyesuaikan ya selera kita, speaker yang kita pakai juga apa. Nah itu tergantung teman-teman ya. Kalau ini saya angkatkan 10 in 1 dan 6 in plus tweeter 1 ya, jadi yang ini 6 in tweeter dan yang ini 10 in ya. Jadi untuk karakteristik suaranya gimana mas, aslinya flat ya dulur, jadi tidak ada karakter middle atau subwoofer, cuman tergantung dari speaker yang kita pakai dan model boxnya tentunya seperti itu ya. Kalau ini memang middle, nah kalau ini memang subwoofer. Nah ini tidak ada komponen tambahan apapun, cuman stereo saja, ini langsung nyambung ke speaker ya. Jadi tentunya bisa enak ya dulur-dulur kalau pengen menyesuaikan. Tapi kalau misalkan ditambah tune control juga bisa ya, jadi lebih enak. Kontrol ya, kontrol treble-nya bisa diatur oleh teman-teman sendiri. Oke, ini memang sederhana, kita matikan. Oke, kita lihat untuk fitur apa saja yang ada modenya ini lur. Sudah cukup mumpuni kalau dipakai di sebuah kamar atau di sebuah ruangan, tentunya dengan speaker yang cukup lumayan ya, untuk 10 in atau 8 in lah sudah cukup ya, kalau menurut saya ya sudah cukup banter lur. Nah seperti itu, jadi monggo ya, kalau untuk info order bisa dicek di Instagram atau di langsung WA juga bisa, di bio sudah kita sediakan untuk kontak person dari Malang Sound Miniatur. Oke ya dulur, seperti itu saja dulu untuk sekedar cek dan review untuk power yang mau kita kirim ini. Di semoga aman dan selamat sampai tujuan. Oke, seperti itu ya dulur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.